Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di ceritanya dulu Karawas Alas Rejo. Oke teman-teman, sekarang kita akan membersihkan mesin GX Honda yang sudah lama terbengkalai, sudah lama tidak terpakai. Nah seperti ini wujud mesinnya. Kita akan cuci dulu dan nanti kita akan bersihkan di bagian mesin-mesinnya agar lebih bersih lagi, karena ini sudah lama gak dipakai ya. Kotorannya seperti ini. Ini sudah 2 tahun lebih kita taruh dan tidak kita pakai. Sekarang sudah waktunya mesin butut ini bekerja kembali. Nah seperti ini teman-teman kotorannya ya. Nah, di bagian crankcase tengahnya itu sudah kayak gitu ya. Kita akan bersihkan menggunakan cairan pembersih yang selalu kita pakai. Kita buktikan untuk membersihkan mesin GX seperti ini apakah bisa juga ya. Teman-teman ada yang tanya apakah bisa bang, selain untuk mesin sepeda motor bisa bang. Kita langsung buktikan, kita langsung spilkan di sini caranya. Caranya sama seperti video kita yang sebelum-sebelumnya, prosesnya sama juga. Nanti hasilnya seperti apa, yuk tonton terus videonya hanya di Dul Car Wash Alas Rejo. Mesin yang akan kita pakai untuk mengisi angin kompresor ya, karena kita punya dua mesin, yang satu sudah rusak dan yang satu ini kita pakai. Dulu ini baru beli, kondisinya juga rusak teman-teman, kita perbaiki tapi nggak kita pakai. Dan sekarang yang selalu kita pakai mesin diesel itu, mungkin teman-teman tahu yang ada di video itu, sekarang sudah pecah jebol. Kita juga capek perbaikinya, kita pakai yang ini saja, kita pasang lagi, kita bersihin dulu ya, mulai dari mesin-mesinnya kita bersihin lagi sampai semuanya itu terlihat lebih baik lah, lebih cerah ya. Nanti kan kita pasang juga bagus. Dan kebetulan juga teman-teman tanya apakah bisa untuk membersihkan mesin selain mesin sepeda motor. Nah oke, kebetulan kita punya mesin ini, kita bersihkan mesin GX ini di bagian crankcase-nya ya. Di sini kita bersihkan juga tanpa menggunakan amplas, cuma menggunakan cairan pembersih yang selalu kita pakai. Kita akan buktikan apakah bisa juga seperti pertanyaan teman-teman, kita akan buktikan. Dan alhamdulillah sudah bersih seperti itu teman-teman hasilnya. Nah jadi nggak perlu repot-repot ya, nggak perlu khawatir. Sebelum barang kita kirim atau cairan kita kirim, sudah kita uji coba dulu untuk hasilnya. Bisa teman-teman lihat seperti di video bagaimana cara kerjanya. Jika teman-teman masih belum paham juga bisa langsung ditanyakan di WA kami. Kita siap memberi arahan ataupun juga memberi tips-tips terbaru cara membersihkan mesin, perawatan mesin, tidak hanya mesin sepeda motor, mesin apa saja. Bisa teman-teman kirimkan foto atau videonya, nanti jika kita bisa kita akan berikan solusi cara membersihkannya juga. Seperti ini perbedaannya teman-teman, sangat jauh sekali. Di bagian sebelah kanan itu belum kita bersihkan dan yang bagian sebelah kiri sudah kita bersihkan. Sudah bersih, bersih banget seperti baru ya. Untuk di bagian oli-oli, cairan ini juga masih kuat dan ampuh untuk kerontokan oli-oli atau gemuk yang menempel di bagian puli-pulinya. Kita tinggal oles saja dan nanti akan kita siram dan hasilnya pasti akan bersih juga. Nah teman-teman,
Untuk mesin seperti ini, jika teman-teman memperbaiki atau mencuci, diperhatikan untuk di bagian kelistrikannya dicek ya, atau ditutupi plastik agar tidak kobong. Untuk di bagian koil spoolnya, kalau bisa jangan disiram langsung, atau kalau ini lebih amannya lagi ditutup menggunakan plastik. Nah, untuk di bagian dekat pulley ini nanti pasti banyak gemuk-gemuk atau oli yang menempel, itu bisa langsung dioleskan saja. Jika tetap tidak luntur, dioleskan cairan ini, bisa teman-teman berikan solar atau bensin dulu, kemudian langsung dioleskan cairan ini, dan hasilnya nanti pasti akan bersih juga. Ditonton videonya sampai akhir, jangan lupa komen, subscribe, dan like-nya jika video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Setelah kita bersihkan, kita langsung siram, dan hasilnya bisa teman-teman lihat seperti apa, bersih seperti ini, putih tanpa ada bercak, tanpa ada belang, hasilnya seperti ini, bersih sekali. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan cairan ini bisa langsung cek di deskripsi, di situ sudah kita tuliskan link pembelian di Shopee dan juga nomor WA saya pribadi. Untuk teman-teman yang ingin sharing cara membersihkan mesin ataupun juga cara penanganannya, bisa langsung kontak WA kita juga, dan kita bisa sharing bersama untuk cara membersihkannya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.